Berikut ini update transfer PSIS Semarang untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar dikabarkan tengah mengincar ex top skor Liga 1 Indonesia, yaitu Matius Pato dari klub raksasa Cina, Shandong Taishan FC. Tim biru tengah pun dikabarkan tengah mengincar pemain Bali United, yaitu Irfan Jaya, untuk didatangkan pada bursa transfer musim depan. PSIS Semarang pun dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain berkebangsaan Kirgistan, yaitu Zolokozo. Secara mengejutkan, PSIS Semarang dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan pemain Persib Bandung, yaitu Febri Haryadi. PSIS pun dikabarkan tengah mengincar pemain asing berkebangsaan Belgia milik Bayangkara FC, yaitu Raza Nainggolan.